Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuwono fasal. Fima indah nerangake mah sing bermakna orang yasmana fi manane orang. Wana manla sing bermakna orang yasmana fi. Wanata lan lafal lata sewa in lan lafal in al musabbahati kang di serupake bilaisa kan lafal laisa ing dadan pengamalane. Ini menerangkan tentang ma la lata in, yakni huruf-huruf empat ini, ma la lata in, huruf empat ini dipadano karo laisa dalam masalah pengamalannya. Dan laisa ngamalin itu apa? Tanpa al-ismar wa tansibul obat sing mau mubtada dirubah, dirusak jadi isimi, kemudian dirafakan yang tadinya yang rafakan ngambil makna itu tidak. Sing tadinya khobarnya mubtada diaku jadi khobari laisa, ya, yang tadinya dibaca rafak sekarang dibaca nasor. Nah, ngene iki ternyata dieloki meskipun ora koncone. Iki ndak koncone tapi ngamale padha kaya sampean. Kadang-kadang kan gak serawung kok. Nek sampean sak majelis kemudian kelakuannya sama, iku wis pantes. Iki rasa majelis tapi berkelakuan sama, iku sampean rugi. Yo nek apik ini kan rusak nih kan gitu. Rusak. Kadang-kadang sampean itu nenggon murid iki terlalu mengidolakan uton delok sapa. Sehingga wong sing sampean idolakan iku berbuat enek pun jenengan tiru. Enek berbuat apik itu wah sangat. Nah, makanya kita harus pandai-pandai memilih. Yang mana laisa umilat madunain ma'abakon nafyi wa tartibi zukit wa sabahar fi jarin adorfin kama bi antama niyan ajazal ulama. I'mala laisa hale kaya pengamalane lafal laisa umilat diamalake apa ma lafal manafi, ma yang bermakna tidak orang kita gitu, okay? Biasanya kan ma orang kan nonton ini kata dunain hale tanpa bebarengan in zaidah. Lafal in zaidah syarat yang pertama ma'abaqa an-nafi, ini syarat yang kedua sartane tetepi tur atau sartane tetepi napa nafine ma. Sebab kok ma isora tetap kenafiane itu ketika dirusak dengan ilang. Ono ma tapi ono ilane kan akhirnya kan mane wis ora nafine gitu nggih. Wa tartibin syarat yang ketiga harus runtut urut zukin kan usdi ngerteni apa tartib yakni antarane makmulnya jelas runtute wasaqa harfi jari lan ing olae disi huruf jar al-dharfin utadara kama bi anta maknian kelafal ma bi anta maknian ajaza ngintu abis sopa al-ulama para ulama ma ora ono mana nih contohnya nih ma ora ono bi kelawan insun sopo anta jadi isime ma antar fa'al is isma sopo anta siro iku maknian di karpake asale anta makniun gitu nggih.
Iqmala laisa u'milat maduna inma abarkan nafiyu wa tartibi sukit. Lafal ma yang bermakna tidak alias dengan istilah ma nafi itu bisa beramal sebagaimana amalnya laisa, yakni tarfal isma wa tansibul khobar. Ini harus memenuhi isan yang nama ini harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, junain. Adanya ma nafi tersebut tidak bersamaan dengan inzaidah. Oleh sebab itu, misalnya contohnya apa? Ma zaidun qaiman. Asalnya zaidun qaimun. Mubtada khobar tadi zaidun mubtada qaimun wa kana. Dimaksud ma ma zaitun ora ono sapa zait iku ka iman wong sing ngadut. Ini kan gak kebarengan nafi in to nggih in. Sekarang kalau kebarengan in ma tersebut dibarengi dengan in zaidah maka ma tersebut tidak bisa beramal. Misale ma in ana ini ma in zaitun kok iman. Orang iso kok ucap no ma in zaitun kok iman gitu ya. Ma in zaitun ora ono utan zaitun tetep ngaten. Iku kok iman wong sing ngaten kaya gara ini. Ma abakan nafi nanti lebih jelasnya di syarat. Syarat yang kedua, kenafiannya ma harus berfungsi. Ya, tetap nafinya khobar, makanya khobari ma niku, khobari ma niku tetap bermakna nafi. Artinya makna nafi ini bagi lafal ma itu masih tetap utuh, tidak dirusak dengan ilah. Jadi kaya ma zaitun ko iman niku wow, tidak ono ilane, tidak ono mini. Oleh sebab itu apabila dirusak dengan ilah maka rumah tidak bisa beramal. Contohnya ma zaitun illa qaimun. Ma zaitun ora ana tezet iku illa qaimun kecuali wong sing ngadut. Itu ya gara-gara ilah. Wa tartibin sujud. Syarat yang ketiga, bisa nema amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar harus runtut. Ndi amilin di makmule. Lah amil di sini adalah ma, gitu nggih. Terus makmulnya gini-gini mubtada khobar untuk ngono makmul meneh ya runtut meneh. Sebab kadang-kadang khobar juga punya makmul tergantung silat daripada lafal yang jadi khobar. Ya. Di tertibnya makmul ya, yang telah diketahui yaitu mendahulukan isim dan mengakhirkan khobar alias orang radhi wala'wah wali. Makmulnya harus tertib, khobarnya tidak mendahului isinya. Apabila mendahului maka ma tidak bisa beramal. Nahu ma qaimun zaitun. Asalnya kan zaitun qaimun. Diwale saiki qaimun zaitun. Dimasuki ma qaimun tetap zaitun. Rakno ma qaimun zaitun. Gitu ya. Wasaqqa harfi jarin al-dhafin ajazal ulama. Nah, kemudian syarat selanjutnya niku kan syarat yang keempat berarti makmulnya khobar tidak boleh didahulukan. Makmulnya khobar mau mubtada sing dadi isim ya kudu didisikno. Kemudian khobarnya di akhirno. Qaimun ora zaitun ko qaim zaitun kan ora qaimun zaitun kan ana. Sekarang andai kata khobarnya itu bisa punya makmul, bisa beramal, khobar terjadi dari isim fa'il atau isim makmul, kan ngoten. Nah, niki bagaimana juga diakhirkan tertib. Nah, tidak boleh didahulukan khobarnya apa makmulnya khobar. Oleh sebab itu apabila makmulnya khobar didahulukan, maka ma tidak bisa beramal. Baik ini ma ta'ama ka zaitun ajidun. Ma ta'ama ka orang mangan ora ing panganan sira zaitun utezet iku aku makan. Ta'ama kali dadi
maknanya khobar lafal adilun. Nah, nek apabila maknanya khobar itu berupa jar majrur atau dhorof, maka boleh didahulukan ajazat ulama. Wasaqo hafid jahid dhorofin, berarti asalnya maknanya khobar tidak boleh didahulukan, pedini mata amat kazidun aku tidak boleh. Ya, tapi nek maknanya khobar itu berupa jar atau dhorof, maka boleh didahulukan. Contohnya ma bi antamaknya. Bi ini kan jadi makmule khobar, maknian ini kita gitu, didahulukan daripada khobarnya bersamaan dengan ma bi antamaknya. Itu nek mau ma ta maka zaitun adilun. Nah, ini ma bi berkejar majrur boleh didahulukan. Ma bi antamaknya. Aduh, paham betul ini mas. Kula orang di rusuh seneng harus sampeyan. Iya, oh, nomor barang jadi. Iya, kamu tadi yuti. Aku kok es lagi. Iya, jadi di dalam Alfiyah ternyata ada ilmu lembu sekilan, ada ilmu lembu sekilan percintaan juga nih. Mabi antamanya. Sepurone ya, hatiku sudah terpaut dan berlabuh di. Nah, semuanya nampaknya. Jadi, wah itu sambil nolak cewek atau hati baik mantu kau ragil wacana syair wae wasap mohat bicarin Allah fin kama bi antamak yang aja jalulam kemontropo kan antamak mantu kau nolak bungun. Ini ya, nek kiai napa? Maratuamu kiai, wah tambah seneng. Ora wis penak mung jupe kowe yo, Dharmar. Wis pokoke. Betul apa wong alim. Aku wae kebu. Angok. Amin, cewekmu utawa maratuamu ora, ora ngale, ora mudeng wae iki payah dimandai iki wong alim. Takut dama fi awali babi kana, takut dama wis kelewat fi awali babi kana in dalam permulaan babi lafal kana wa akhwatiha lan saudara-saudarane kana. Apa anna nawasihul ibtida, satemene biro-biro lafal sing rusak mubtada khobar. Tidak ayat mutada ida utnikot bil mutada ta'ala kohobar. Tangkosimu iku terbagi apa nawasi ila af'alin maring biro-biro fi'il wa hurufin lan huruf. Takut dana fi awali babi kana wa akhwatihan. Di dalam bab kana dan saudara-saudara yang kemarin itu sudah terbahas. Apa yang terbahas? An-nawasi wal ibtida' tanqasimu ila af'alin wa hurufin. Bahwasanya perusak-perusak mubtada khobar ya, itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya berupa kalimah-kalimah fi'il dan ada kalanya berupa kalimah-kalimah huruf. Ini kan musuh bab kana. Ya, nanti ono sing rupa fi'il ono sing rupa huruf. Wa sabaqa lan wis kelewat apa kalam pembicaraan ala kana ana ing masal lafal kana wa akhwatiha lan sedulur-sedulur kana wa ya ali utai kana wa akhwat tuhan iku minal af'ali termasuk biro-biro fi'il an-nasikhati kang rusak mubtada khobar. Wa sayati lan bakal teko apa kalamu pembicaraan abadi ngatasi amil nawasih yang masih tersisa. Wa sabakal kalam anak kana wa akhwatiyah wa ya minal af'alin nasikhah. Dan di dalam bab anak akhwatnya itu pun juga sudah dibicarakan bahwasanya kana dan akhwatnya
iku termasuk kategori golongane fi'il-fi'il nasikhah. Ya, ini berarti ngambil nawasih yang berupa kalimah fi'il. Wasayatil kalam ala bani. Nah, kemudian ngambil nawasih yang selainnya itu akan dibahas nanti. Ono dina ana dunna. Lah termasuk nih ini ma la lata in. Ngono ya. Wa dzakara lan rabi sofar musannifu Mbah Ibnu Malik fi hadzal fasli indal ikilah fasal fi ma la lata in minal hurufi nyatane sae pira-pira kalimah huruf. An-nasikhat ikan rusak apa huruf kismat ing bagian yak mahlukan bisa beramal apa huruf amalakana koyodini amalikana yakni tarfa'ul isma watan sibut obar wahuwa utami kism ikumma huruf ma wala lan huruf ma walata lan huruf lata wa'in lan in. Nah wadakaral musana fi hadal fas fasli minal hurufin nasha kisman ya'malu amalakan. Di dalam fasal ini Mbah Ibnu Malik menerangkan tentang huruf-huruf perusak mubtada khobar, huruf-huruf yang bisa beramal seperti amalnya kana. Wahuwa ma yaitu ma la mata dan in amma ma orapun utai ma nafi masih iso ngamal kaya dini kana fa luhatu bani tamim mongko iku menurut luhati bani tamim anna sak pemerima iku la takman ora bisa beramal apa ma syai'an in suci suci yang dimaksud ma nafi demikian. Fatakulu moko ngucap sapa sira mazaitun qaimun. Mazaitun ora ana tezek iku qaimun wong sing ngadeg. Fazaitun moko utena fazaitun. Iku marfuun den rafa'atun bibidai kelawan ngamal makmamil makna ibda. Wa qaimun utai lafal qaimun iku khobaru khobari mutada wala amalan orang-orang pengamalan iku mawujud lima kedua lafal ma fi syaitin ing dalam suci-wici min humay saking carwe lafal zaitun lan qaimun wadhanika utai mengkono-mengkono la amala lima fi syai'in min huma iku li'ana ma kerasa temennya huruf ma iku harfun rupa kalimah huruf la yaktasukan ora tertentu apa ma lidukuli karam lebni ma alal ismi ono ing kalimah isi nahu ma zaitun qaimun kaya dene lafal ma zaitun qaimun ma zaitun ora ana te zait iku qaimun wong sing ati wa alfil lan ora tertentu apa ma ke mlebu ana ing kalimah fiil nahu ma yakumu zaitun separe lafal ma yakumu zaitun ma yakumu ora ngate sopo zaitun zait wama la yahtasu fahaku allahi umara wama hale utai opo wai la yahtasu ta ora tertentu opo ma fahaku mongko utai hakim ma iku allahi umara ento rati amarake opo ma. Lah mengenai ma ma menurut bani tamim manafi niku anahar la tak manusiaan
Nek jelas mau ikmana laisa umilat ma kan ngerti nanti. Nek ono manafi maka bisa beramal tarfal islam dan sebelum obat baik jenis laisa. Tapi nek merol baritame gak iso. Wis pokoknya gak mongkat dari mawe toto. Membunuh orang itu jadi rusak. Tetap kamu ucap mazidun ko iman. Orang kok kena ucap mazidun ko iman. Gitu banyak. Oleh sebab itu fazaidun marfu'un bin ibtida'. Karena manafi tidak bisa beramal apapun, maka lafal zaidun ketika dibaca rafa' yang merafakan tetap ngambil makna ibtida', bukan manya. Wa qa'imun khabaruhu dalam lafal qa'imun dibaca rafa' ini gara-gara menjadi khabarnya zaidun, bukan gara-gara menjadi khabarnya ma, nek jadi khobar ma berarti kok iman gitu deh ya. Wala amala lima fi syai'in liubah. Oleh sebab itu dapat kita amati, kita lihat bahwasanya manafiyah di sini alias menurut bahasanya Bani Tamim tidak bisa berpengaruh apapun, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mutadak khobar, gak kuat merusak. Menurut ya, orang kodal usahane Kang Soiman orang kau. Lho ya ana ngono barang Kang Soiman. Wis kok piye-piye to ora kodal, ora kodal. Lama lima fi syai'in minhum ma ora kodal iso. Wacana mantra nganti tekan kono piye ora kodal. Nah kenapa kok sampai tidak kodal mutata khobar dirusak aroma wadhalika li'annama. Nah hati-hati sampean, alasannya maka iso merusak mutata khobar kak kodal li'annama harful layak tasuli duhuli alat ismi. Sudah kue rayakin ronor ini mencelat ronor ini gayanya berbagi cinta lu malah kasih gayanya iki nek menunggu kini gagal gue jadi kono karena gue malah kasih ngerti kabeh dia nunggu ya kono wah ini cisti kok main kabeh ini gue isi mesti ngomong layak tasuni tukuli al ismi ini gara-gara ma tidak khusus masuk pada kalimat isim wa al-fi'li dan juga tidak khusus masuk pada kalimat fi'il. Maknanya ma iku iso mlebu ning kalimat isim ya iso mlebu ning kalimat fi'il, sehingga ma tidak bisa berbuat apa-apa pada tentu. Semua punikan kalimat isim zaitun kau imun, ma zaitun kau imun. Orang anak UTZ itu kau imun. Kan tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali dari gimana bilang deh. Zaitun dia terdiwa corofa dan yang merafakan ngambil malam tak kau imun dia terdiwa corofa kau baris deh. Ma ya iso masuk dengan kalimat fiil mana fiiliku ma yakumu zaitun. Cerdas. Print plan, bancing lucak, khusus, rasetia. Yes, tergantung penilaiannya. Bisa tegas, rasetia. Yes, jangan lagi soronor ini, bisa bunga dan seterusnya. Maya kumus itu. Nek ape ya ape, tapi ini rai sama. Sebab lo malayak tasu, fahaku alayuk mana. Nego. Apapun yang tidak punya nilai khusus, maka dia berhak untuk tidak difungsikan. Awas ini. Lha sampean wong ora ndedonga khusus sampean iki repot. Ndedonga khusus, ana cinta khusus, ana cinta khusus, cinta cinta khusus hanya kepada Allah, Rasulullah dan istri kita, orang tua kita. Cinta umumnya kepada semua umat Islam.
Cinta khusus pada Maulana yang berbuat benar. Semua harus miaus. Ketika sampean tidak bisa menjadi orang yang khusus, maka fahatu Allah yumalama, sampean yang urip kudu menekuni, punya ketahasusan, ya. Punya ketahasusan. Nanti ada fungsinya. Oh ya. Cara ngaji barang ini punya apa? Fun. Fun. Spesialis. Spesialis. Artinya ahli. Itu. Meskipun kau naik wes negoro kabeh kuwi iso, tapi kan mbok dadi kalen dhisik, mbok dadi lari dhisik, mbok dadi apa mae aja sing dikejar. Nah cinta yang ono biasane itu cinta yo kudu ngejar sing sitok wae. Kau naik wes asing kok biasa itu malah di gudak-gudak. Waduh. Misalnya kulo misalnya itu. Di bujuk, kalau pun jual kancan di bujuk, kalau aku pengen jadi bujuk apa? Iku nyotol deh. Lo, gua sampaikan ya mau naik kacang deh. Di bujuk naik ke ruh di bujuk, aku kaya aku doa kayaknya tidak. Tapi naik di bujuk, kepengen aja. Biasanya kan, wah nggak usah kacang, lebih senangan kok. Kayak gua ambil mau naik di bujuk, kayak itu banyak dia apa? Nggak turun di bujuk, diri main nganti telung puluh apa? Iku naik pulau. Nah jangan lebih terkapar ya bu, nanti terlalu malu. Sama Allah. Terus api pun kada. Tere, pandangan. Bon kata. Pandangan mengkata yang di badan kerasa udah ada itu masalahnya. Kalian coba kan wow kok. Kan berarti antara maknian. Waduh. Ya berarti juga aku karet tapi kuno gua kan. Cinta yang diambilkan. Berarti karet wis bener. Coba berarti karet. Allah ya Rabb, nasib tewas karbu gede 1000% kulo larikan ke diri terus ternyata jawabane mabi anta maknian mas. Iku ingat Mbak Zaidan putrane Yai Budi Arjuna. Walughatu ahli al-Hijaz utawi bahasane ahli Hijaz iku i'maluha ngamalake man ka'amali laisa. Nah iki yang dianut oleh Imam Ibnu Malik juga gitu. Kaya dene ngamai laisa yakni tarfal isma wa tansibul wabah lisibya krono oleh nyerupani huruf ma biha ing laisa fi annaha idram sa'amni ma ikulin nafil hali krono orang nganake atau meniadakan keadaan atau tingkah indah lagi indah dalam secara mutlak bayar wa'una mengkopodong rafa'aki sopo ulama Hijaz bihak lama al-isma ingsim sing asalin komuk tada wayang sibu dalam podong nasabati sopo ulama Hijaz bihak lama nafi al khobaro ing khobare sing asale khobare mubtada nahu ma zaidun qaiman. Niki saiki sing mayoritas muqabalatu bani tamim lawan tandinge bani tamim yaitu Hijaz. Nanti ana lawan tanding kontra pro kontra iki biasa pang kontra Bani Tamim adalah Hijaz dan Hijaz ini yang didukung oleh kebanyakan ulama. Nah, niki napa ikmaluha ka'amali laisa. Oh, manafi tetap bisa berfungsi sebagaimana laisa, yakni tarfal isma wa tansibul khobar. Jadi mubtada khobar termasukkan manafi tetap bisa rusak kahanane.
Napa kok iso ngono? Lisip ya biha fi anna lina fil hali indan idrak. Karena pada dasarnya ma dan laisa itu punya kesamaan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Itlak mutlak proses pep. Apa kesamaannya? Lina fil hali. Untuk meniadakan keadaan sing mau ono jadi ora ono. Mula kaya sampean urip niku lho, kapan tingkahmu kok padha biasane ya diceluk wong kuwi. Nah misale sampean niku ana wong terkenal, misale Pak Herun. Pak Herun niku misale wah ngajine dadi-dadi ngupas kaya Gus Bah misale. Are Pak Herun ya keceluk Gus Bah, Gus Bah e wong kaya lateng kan ngono to nggih. Oh, Gus Bah e wong kaya lateng. Gus Wairun. Air, 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 kan ngata ni tu tanda biasa ni kau ni, kayak kita. Tapi kayak Mbah Sopo, Ihsan Jabes kan terkenal Imam Ghazali ini era sekarang kan ngata. Jadi karena itu ada kesamaan. Oh, ngarangi, pintar dan seterusnya. Nah, ini karena podo itu mau ya wis diamalno. Bayar fauna bil isma wa yang sibuna bil khabar. Oleh sebab itu ma bisa merafakkan isim, bisa menasabkan khabar, alias bisa tarfal isma wa tarsabun khabar sebagaimana lafal lain. Sanahu zaitun qaimun kemasukan ma jadi ma zaitun qaimah. Paham ya? Jadi zaitun diwaca rafa minangka dadi isime ma, qaimah diwaca nasab minangka dadi khabari ma. Iku nek adu bisa, nek adu bali tan mau gak bisa ngefek. Tetep gak iso ngefek. Qala Allah taala, contone meneh ana ing Al-Qur'an surah Yusuf ayat 31. Ma hadza bashar. Ya biasane ayat kanggo mahabbah umum. Di sampean ku perlu mahabbah mungkin diseneng wong akeh. Ora entuk iki entuk ka. Lha nek citamu kae tok pedot kan repot meneh. Yo kok ana ngurune barang menang iki. Perang dalil. Nek kowe tak kasus satu tok setia, kemudian dia mengkhianatimu terkapar di kau. Harus ada benser. Nah, apa benser iki mau yo diuri uyah wae disebar biji cinta biji cinta lewat dunia mahada basar balik lama ra'ainahu akbarnahu fattu'na'i diyahuna wakulna mahada basar in hada illa malakun garib aku apa mulut cewek ku ake jadi wetok-wetok khusus kau merasa menurutku masya Allah itu ramenungso sembarangan dengan aku wong kok orang yang kaya ngeri ya Allah irungi wemeh marai bidai padahal ini pesek mergo barokai moco dungu itu wong wedok itu nyawang irungmu itu man cumbah gitu ya ini aman ke bar subuh ping pitu bar mari ping pitu Falam ma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na idyahunna wa qulna ma wa qulna apa ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini cerita Nabi Yusuf. Falam ma ra'ainahu akbarnahu. Pada waktu mereka perempuan yang telah dikumpulkan oleh Zulaikha karena modal Zulaikha napa nggih? Istrinya Yusuf Zulaikha juga. Kan seorang istri pejabat tinggi iso kedanan karo pembantune kan jantar pembantu tadi kan kanca-kancane kan ngisin-ngisin bayangan picek ho yo bayaran ndok wong bojo pejabat tinggi kok iso mana kedanan karo pembantune dhewe iki piye tapi ini banyak terjadi gitu kan banyak terjadi wong Indonesia wae terjadi kalau di sini kok jadi skandal ngono kan Megawati yo kok Megawati Mega apa jenis ini skandal apa
Mega Mustika gitu kok Mega Mustika. Pae nama sane ki awal. Mega Mustika iki kan malah nawa kinter karo supire dhewe ndek potane. Dan ini memang banyak terjadi. Dan di sing ngoten iku arep di wodo karo kanca-kancane padha-padha pejabat istri pejabat kuwi. Lah iki picek kok ben delok ono. Kok mbantu dhewe kok mergo durung ora yu. Oh, antek-antekno. Wapan ora yu iso durung komeng. Wis anu aku sesuk minggu arep traktir kowe syukuran iki. Bojoku untuk bayaran akeh kok piye lah. Oke siap, lah senenganmu apa? Lili bakar, yowis, sawis kita lili bakar. Cara saya ini apa? Bunjuk jari ini jalan apa? Bersih. Eh? Oh, anu. Bersih kok bersih. Apa? Usul lu ya, aku seneng. Boping. Orang, misalnya kesenangannya itu di Turki kabe. Nek jalur lagu lu ini apa jenang? Request. Request. Aku request ini bakar, aku sate kambing turuti KBBB teko. Wis, oke siap. Nah, begitu teko, pas mangan enak rakaruan, falam Yusuf kon metu, falam maro enahu, akbar nahu. Gue begitu pernah pedang Yusuf, sehingga nengkoy munu, wabih terperang. Lam maro enak rumah, tetap naik dia guna. Sampai coro saiki, coro saiki nek disino ya kekiris-kiris tangane ra kro. Saiki ya lem mangan nanti ilate kecokot-cokot iki ra kro. Rasane gubres nganti iki nyakup sego wis ngono wis men wis ora kuasa kabeh ra sadar. Sambel tinggal raup. Gebel ya mesra, pedese kaya opo di waktu kuwi ra wedes. Wakuna maha, wakuna maha sana wakuna fara mara ina antar mokatana idana wakuna maha da basara. Nge fara mara ina wakbarna wakatana idana wakatana idana wakuna maha da basara in hada ila malakum karya. Waduh, ini gak menungso tenan, menungso kono simbandangi kolom. Ya Allah, putih, lesi, fisnya betul-betul fesya. Fisiknya betul-betul ideal, langsung perfect. Fis orang lo, orang jering, semuanya ideal kayak Pak Halim ini. Mumpul. Langsung hari apa terus seneng kabeh nek ngakon lho ya ora ya ora maju nek kowe ya seneng to kaya ngono pancenan. Nah niki sasarane hada basaru asli kan hada basaru lho nek ngene menungso biasa nek ra kena ra ana mah hada basaru lah Yusuf padha kaya awake dhewe kaya bojone awake dhewe ngono kaya ya ireng, ya kampungan, nah ya wajah-wajah mbok taman serangga deblas. Ya misale. Iki nek ora ana mane, ngono ya. Hada basarun. Alah manusia pada umumnya ndak ada nilai istimewanya. Tapi dan ini diwacana rofa kabeh to hada ya. Maka rofak menjadi mudata basarun rofak jadi khobari ha. Nah, gara-gara ma ikrabnya berubah fungsinya halnya pun berubah sing mau menungso biasa jadi mulai nafil hal indra ikrab berarti jadi menungso sing ora biasa ya menungso istimewa paham ya jadi mahada basarun hada jadi isi memang basara tadi khabari mahala basara nggih rumono maneh ala menungso biasa wajar kada istimewanya yo ora ganteng-ganteng amat ya sumono-mono wae lah disawang yo tambah suwi tambah jelehake wis kaya wis ra sawang-sawangan dhewe sae mulai ono iki to piwotenmu dhewe-dhewe
kedipan ketiga sudah menjenuhkan kan? Bisa nggak gue bisa tahu? Bisa ngejul ya. Tapi ketika ana emak, wah orang biasa meneh ya. Nilai istimewanya jan oke tambah tak kedepi, kok tambah aku jatuh hati. Ya Allah, direm-rem kaya tambah cetu terbayang-bayang di mata. Terbayang-bayang di mata. Pirang-pirang banget. Karena orang lihat Nur Hayati. Sepirama. Waqala ngendika sapa Allah taala mahunna ummahatihin. Ana surah Mujadilah ayat 2. Mahunna ana utawi wong-wong wadon iku ummahatihin, pira-pira ibune wong-wong lanang. Iki ceritane poke nonton iku bareng-bareng lengkap tentang anak-anak nate. Ya, siki mahalu syahid, sasaran contohnya hunna ummahatihin. Sadurunge kemasukan mati waca hunna ummaha ummaha tuhun hunna utawi wong-wong wadon iku matuhun anak-anak ibu-ibune wong-wong lanang. Ummaha tuhun taknya diwaca duma karena apa? Niki jamak jamak muannas salim asale kan mun kita bah jamak muannas salim ummahatihi. Nah, kemudian kemasukan ma diwaca nasab. Jadi dialamati kas kasab. Wa qala lan ngendika sapa syairu Mbah Syair minal kamil saking Bakal Kamil. Anna una mutakannifuna abahum hanikus suduri wa mahumu awladaha agna'una utai piro-piro anak lanangi wong penduduk bentaman bilang bentaman iku mutakan nifuna piro-piro wong sing ngepung abahum in piro-piro bapaknya abnauha halikus suduri tur podo munak-munak atini wa ma'hum ora'ono utawi lan ora'ono utawi abnauha iku awladaha piro-piro anane abahum abnauha mutakan nibuna abahum anak-anak atau pasukan itu mengingini bapak dan mereka hanikus sudur wamahum awladha. Nah, mereka seraya melakukan penepung yang ada dalam hati mereka, padahal mereka bukan anaknya. Jadi ada cah-cah nom rubung wawong tuwani ya, mengajukan nasib itu biwa, itu biwa. Misalnya ada sampean itu kalau bahasa itu itu apa jenisnya sharing apa orang curhat, nah curhat ini bapak wis janjani orang mana yang tepat, lah niki lakin lah tak mau tapi ni orang bisa ngamal pemanafin dan bi anilisas ilawon itu saya kira contohnya di wa mahum aula dah hum utawi abna uha iku aula dua kan asalnya nonton ilah asalnya aula dua diwoco aula dah gara-gara kemasukan mahum aula dah orang ono utai abna uha iku aula dah diwoco nasab kita ni dari ini meledak yes. Lakinlah tak malu tetapi orang bisa ngamal pemanafi indah umumke ahli hijaz illa bisurutin kecuali kelawan biro-biro syarat sitatin kang ono enam
Dakaro narangati sopan musonifu baik ibnu Malik minha saking surut sita arbatan ipatang syarat. Tapi yang harus perlu kita cermati bahwasanya manafi ini menurut ahli hijaz tidak bisa beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar bayadri raisa kecuali kalau memang memenuhi enam syarat. Nih, enam syarat ini karubah